Assalamualaikum guys, welcome back. Bagi aku, benda ni sebenarnya agak ironik. Sebabnya, bila kau seorang yang bertanggungjawab dalam bahagian komunikasi dan multimedia dan keseluruhan bahagian kau tu, kau pegang tapi kau tak dapat maklumat yang tepat dan kau sebarkan berita palsu, sedangkan kementerian kau setiap hari ingatkan kepada rakyat jangan sebarkan berita palsu dan kalau tak pasti, jangan kongsi. Itulah yang jadi dalam isu student yang jawab exam atas pokok yang didakwa sebagai YouTubers yang hanya nak meraih populariti dan bukannya kisah sebenar. Seperti yang diperkatakan oleh Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Zahidi Zainul Abidin. Untuk pengetahuan yang mohon juga, adik yang tersebut yang tadi ni YouTuber. Jadi dia tidak ada exam kawasan tu, hanya YouTuber ya untuk mengambil nama. Jadi maknanya dia terkenal sekejap. Dalam kenyataan Timbalan Menteri tersebut, katanya Viviana yang sebelum ni viral kerana terpaksa menjawab soalan exam atas pokok sebab tak ada line, hanyalah membuat konten sebagai hiburan dan sebenarnya tak ada exam pun. Jangan mudah tertipu oleh kadang-kadang YouTuber dan orang yang untuk buat isu. Sebelum menteri tersebut dikecam oleh beberapa individu yang tampil untuk memberitahu hal sebenar, termasuk tuan empunya badan yang juga student Universiti Malaysia Sabah iaitu Viviana. Cikgu Viviana yang dikenali sebagai Nawal NCD ada update dekat Twitter berkenaan dengan hal ni dengan statement yang pada aku savage lah. Dia kata, saya adalah guru kepada Viviana. Komitmen akademik dan projek sains dia luar biasa kerana Viviana tegas dalam membezakan hak serta temberang batil. Viviana pula memaklumkan yang dakwaan Timbalan Menteri itu palsu dan dia memang tengah menduduki exam pada waktu tersebut dan turut berkongsi jadual examnya pada publik. Dan video viral tu katanya telah pun disahkan oleh pihak universiti. Payah juga kalau konten rakyat marhin pun dipolitikkan dan dituduh sebagai palsu. Aku rasa mungkinlah YB ni dah boleh minta pegawai dia yang berwajib untuk sampaikan maklumat tu untuk buat kerja lain kot. Mungkin ada banyak lagi departmen kosong yang boleh dia masuk. Dan nak tanya juga, YB pakai tak portal sebenarnya .my? Dekat sini, yang buatkan netizen geram bukan apa. Sebagai orang yang bertanggungjawab dalam dunia maya dekat Malaysia ni, dengan jabatan-jabatan yang hebat dekat bawah kau, sebagai contoh SKMM, kau boleh buat kenyataan yang meragukan dan mampu mencela nama baik orang lain? Sebagai Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, setiap patah kata kita tu sebenarnya sangat berat dengan tanggungjawab dan bukan hanya boleh selesai dengan perkataan maaf saja. Kurang-kurang belanjalah PC high spec dengan RTX 3090 untuk Viviana terus maju dalam pelajaran dan career sebagai YouTubers. Ya, panjang lagi. Sikit lagi. Lagi satu yang berisiko ialah kepercayaan rakyat kepada Kementerian Komunikasi lepas ni. Kita risau yang rakyat skeptikal dengan kenyataan seterusnya disebabkan oleh berita palsu yang tertular oleh ketua mereka sendiri. Apapun, Datuk Zahidi dah pun memohon maaf dan akan membetulkan kenyataannya hari Isnin ni. Dan harapnya selepas ni, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia ni lebih berhati-hati dalam memberi maklumat kepada rakyat dan juga kepada ahli parlimen yang lain. Akhir kata pepantun, harapkan pagar jaga padi, pagar pula yang benamkan padi. Tuan dah level menteri, bagi kenyataan, elok hati-hati. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe, okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Patuhi SOP, jangan sebarkan berita palsu.